mana dia tu baik, okeylah, tak masalah. Yang salah dia mengganggu masyarakat, tak campur tu bab lain. Hanyalah ganjarannya kan tidak berbaik-baik dengan jiran. Dia tidak dianggap jahat, dia tak campur ajalah. Boleh jadi ada kematnya. Kalau campur dia kata kepala dengan orang 4 orang, boleh jadi belaka. Macam juga kita sembahyang di rumah, khusyuk main surau tak khusyuk main rumah lah. Saya mempunyai keluarga ipar yang baik juga, baik budi, tetapi jarang menunaikan salat dan agak sosial. Bagaimana cara itu menyedarkan mereka supaya tidak berlaku perselisihan? Inilah, ada orang baik pada masyarakat, dalam panggil Islam tak baik dia tak sembahyang. Kita pula mestilah berusaha supaya dia sembahyang. Cara-cara yang paling lembut sekali dia mengajak dia sembahyang, kita bawa berjalan, kena naik kereta, minum, makan dulu, sini sembahyang. Sembahyang kita tak buat telkong ni tu, akhirnya dia buat dua telkong. Itu cara dia, ekologi dia. Tak boleh kita keras-keras ni, tak boleh. Orang tak sembahyang tak boleh keras, pasal dia pun tak sembahyang, lagi keras dia. Dengan Allah pun dia keras, tak sembahyang keras lah tu. Dengan manusia lagi dia keras. Ajak pembelahan. Tenang satu hari, sebulan, dua bulan gitu. Kita kena usahakan, insyaAllah, mudah-mudahan. Kalau saya cerita bab ni kan panjang pula. Adakah golongan yang tidak mahu mengamalkan syariat Islam digelar golongan munafikin? Adakah golongan yang tidak mahu? Ya. Maknanya, kalau tak nak ikut syariat Islam, bermakna dia ikut syariat siapa? Bermakna dia tidak iktiraf Allah Ta'ala. Boleh masuk pada bab fasik boleh, munafik boleh, kafir boleh, kalau menurut hukum Allah Ta'ala. Ustaz, betulkah jika ada kematian di kalangan keluarga kita dilarang masuk? Betulkah jika ada kematian di kalangan keluarga kita dilarang masuk? Dilarang masuk mana pula tu? Kalau mati kena tengok, kena ziarah lah. Makna kita ziarah orang meninggal untuk memberi takziah kepada keluarganya saja. Siapa nak melarang tu? Pelik pula soalan tu. Bolehkah Ustaz jelaskan apa itu sutrah? Adakah sejarah dianggap sebagai sirah makna perjalanan hidup. Sejarah lain. Sejarah Nabi banyak orang tulis, dia tak tulis sirah Nabi. Sejarah ni mana Nabi pergi perang, Nabi begitu, Nabi begini, banyak perang lah pun. Sejarah ni sirah perjalanan Nabi. Dia dengan keluarga dia bagaimana, makan dia bagaimana, minum dia bagaimana, persahabatan dia bagaimana. Pasal kita punya sejarah banyak menjalankan perang banyak. Jangka ada sedikit unsur peribadi Nabi, pakaian Nabi bagaimana, perhubungan Nabi dengan sahabat bagaimana, dengan anak-anak bagaimana, dengan isteri bagaimana. Itu sirah. Tapi ada tulis dalam kitab Tirmizi, ada tulis Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah ada tulis mengenai sirah Nabi tu. Makanan dia apa, dia makan tamar dengan apa, makan kharbis. Ini apa, buah timun yang manis tu, apa namanya, Arab panggil kharbis tu. Nabi makan cuka, Nabi suka makan apa namanya, Nabi pernah makan ayam dua tangan. Ada pakaian Nabi bagaimana, rumah tangga bagaimana, semua ada siap. Gurau Nabi dengan isteri bagaimana, tu ada sirah dia. Ada. Nanti kita terangkan dalam bab Rasul ada. Pergi haji dan umrah sunat bagi wanita, boleh tak gunakan mahram tumpang kalau tak ada mahram sebenar? Dia begini saja, dalam hadis Nabi, wanita tak boleh bermusafir melainkan diiringi oleh mahramnya. Orang belum panggil muhrim, ya, bukan muhrim, mahram. Muhrim tu orang pakai ihram. Kalau tak ada, boleh diiringi oleh dua orang perempuan yang adil, yang jamin lah. Tak boleh juga, dia boleh pergi seorang diri, dia yakin yang dia tidak melaksanakan maksiat. Itu saja kan. Dan kitab Kifayat Akhyar ada sebut perkara ini. Ada sebut mengenai musafir ni.
Jadi maknanya bolehlah musafir tumpang mahram tu takbiran saja. Takbiran Saudi mesti diikut oleh mahram. Cukup pekah boleh. Mohon ustaz dan muslimah, bagaimana hendak memerhati seorang yang membela jin dengan niat untuk menjaga diri? Apakah doa untuk mendapatkan zuriat? Ya, gini saja, kita tak tahulah nak tengok orang ada jin tak ada jin. Hanya kadang-kadang tengok muka dia, dia tak nak pandang muka kita. Haa, tunduk itu. Ada jin lah tu. Itu menurut setengah-setengah pengalaman. Kita tak tahu nak buktikan dia ada jin tak ada jin, tak tahu. Ha. Tetapi kalau dia seorang perubat, perawat, kita tahulah dia buat macam mana. Nampak cara-cara itu pelik sikit, terbimbang. Datang mah kita tahulah. Ha, sakit pinggang ya, sakit mata ya, sakit. Ha, tahu. Betul semua. Ha, itu ada. Melainkan orang-orang yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala atau bab lain, payah nak jumpa. Kebanyakan begitulah. Dia tahu, dia hantar jin dulu. Sampai-sampai jin dia maklumkan kepada dia. Atau jin yang sebelah dia tu. Kita nak ada karin, karin tu beritahu ke dia yang kita sekian-sekian dia tahu. Ha, itu apa namanya, nak mengetahui orang tu ada jin tak ada jin. Ha, banyak lagi lah catatan yang lain. Kemudian yang keduanya, zuriat. Kita baca Allahumma la taj'alni fardan wa anta khair warithin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku ni seorang-seorang. Nah, engkau lah Tuhan yang maha pemberi waris. Nah, itu. Allahumma la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Nah, itu doa dia. Akhir sekali lah kita sama baca doa, baca Al-Fatihah. Baca Fatihah dan doa untuk merham Haji Haji apa? An-Nur bin Syamsuddin. Haji apa ni? Tu. Haji Amir. Amir. Akhir kami gitulah ya. Akhir bin Syamsuddin, iaitu ayah saya yang telah kembali ke Allah pada 15 Februari bersamaan Bulan Muharram 1408 sekian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'in bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitan wal mihani asrarana washghal bil i'tibar afkarana wa qina sharra wa sawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alina sultan wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizan Ayatin Darul Fuqaha memerlukan semangat anda untuk pembinaan surau bernilai RM250,000. Hulurkanlah bantuan untuk anak-anak ini. Segeralah membuat kebajikan. Hubungi 013-362-1236, 013-362-1236.